kan rumahnya sekitarnya punya kak. Iya. Jadi gak ada naik tangga lagi. Aduh, Amina di mana ya? Ada. Kak, rumahnya enak banget. Masya Allah. Sayap, sayap bidadari. Kamu yang terindah, tidak butuh juri. Mimpi jadi nyata, mataku berseri. Hidupku bersinar, layaknya mentari. Tapi rumahnya masih berantakan. Tapi bagus loh dari depan. Datang tamu tapi rumahnya kayak gini guys. Selamat datang di Daily Tang Mata. Oh, pinjem aja sih. Amina makanannya kurang asin. Oh. Dikasih apa kalau kurang asin? Ambil. Gayam ambil garam. Kasih gayam. Kasih gayam. Coklat. Coklat ya. Dikupas Arsi. Masak apa? Dikupas. Mau dibantuin enggak? Orang tiga lantai. Tetapi ini ayo, bilang. Ambil. Genda.
Genda sendirian, kamu sebelah aku dong. Iya. Sini dong. Genda, Amina kamu kan sekarang. Amina kalau nggak sebelah Genda, Genda pulang. Enggak. Pulang. Pulang. Genda. Sampai ke atas masih bisa naik. Ada lagi rooftop di atas, tapi oh, itu belum jadi lagi, masih kosong di atas. Nanti bisa dibikin kayak apa-apa. Ini pelan-pelan aku mau bikin kanan pulang-pulang gitu. Enak banget. Ada lagi. Kiri, kiri, kiri. Iya, di rumah bisa keras. Iya. Iya, kalau jangan pergi. Iya, enak banget. Iya, bu. Konsepnya sendiri pengennya kayak aneh aja gitu rumahnya ada pot segitu. Biar nggak sama tuh. Jadi dia nggak ada yang lurus, pintunya bengkok, miring. Jadinya kayak kalau lagi lihat ini beda banget gitu rumah. Ya, unik aja. Iya unik aja. Sini langsung ke kamar. Oh langsung kamar. Iya. Masuk kamar di sini. Tapi masih masukin baju. Enggak, Kak. Ini dari Amina semua. Kalau ini masih ini kamarnya Amina di sini. Amina. Karena emang di sini kamarnya semua enggak bisa terlalu gede karena ruangan open space-nya kan gede nih. Nah ini sampai SMA sih. Jadi desainnya tuh enggak ada warna putih, Pi. Harus cuman bolehnya warna hitam, abu-abu sama coklat. Jadi dia konsepnya jarang dilihat yang sama kaca. Oh, ada tempatnya bukan langsung begitu ya, Gus. Iya. Ini belum masih kosong tapi nanti kalau dibikin hidup kan bisa ada live musik kan. Oh, suasananya enak lagi pas. Iya, pondok indah. Wah, enak banget. Enak banget ini. Ya kamu sih bikin kayak gazebo yang bagus. Okay, iya, ini. Harus gazebo terus harus ada iya. Bikin aviary gitu kan. Sudah kayak kura-kura, ada binatang-binatang, pasti seru. Mini-mini zoo gitu ya. Kan. Ini sudah oke lah, kalau buat gitu kan udah bagus aja ini. Udah oke lah ya? Udah oke banget. Udah oke banget. Ini masih bikin mixernya sini aja. Tapi mixernya langsung berbeda, itu buat kayak gini sih. Jangan deh. Kamu nanti nyesel. Nyesel. Tapi kalau dilihat tuh keren nih, dilihat-lihat. Keren, cuman ya nggak worth it kerjanya. Udah ini cukup studio, jadi bisa rekaman di sini. Iya rekaman di sini. Yang gede ini di sana di guys. Iya kan nggak apa. Nanti latihan band yang mau di sini ini bisa dibobok lagi, Pi, karena di sini masih ada kamar. Tadinya masih bilang musik doang, maksudnya ini kalau dibobok lagi gede studio dan di sana sini. Gitu. Masih ada. Laki-laki ini studio enak. Jadi ntar di sini ada apa? Biliar. Ya, laki-laki benar-benar ruang kamu sama iya. Teman-teman. Iya, jadi enggak ganggu anak-anak. Keluarnya juga lewat sini kan, iya. Dia mau masuk di mobil bisa. Kalau masuk nih. Kamu itu laki. Aku enggak bisa diem doang. Udaranya. Boleh. Pinter. Ini parah sih. Aduh. Papa.
Amina, Bang. Oh, dia nyari. Oke. Papa nanti. Papa, Amina makan coklat banyak. Emang boleh? Emang boleh. Enggak boleh kan, Pa? Emang boleh lu. Keren. Ada 15. Yang ya? Penting 7 punya timnya kakak. Yang apa? Yang punya rumah senang. Dan kita aja yang lihat senang banget. Rumahnya keren. Penatanya mantep. Ini rumah anak muda banget. Tadi tumben banyak banget sih, Pak. Ya iyalah, soalnya saya pagi aja makannya berapa, saya itu pagi-pagi harus minum kayak susu ya. Susu itu saya masukin mangkok, terus saya masukin biskuit. Pak, ini boleh dimakan sekarang gak sih, Pak? Hah? Boleh dimakan sekarang gak sih, Pak? Lapar emang? Lapar, Pak. Nah, ini buka-buka. Boleh gak sih? Nah. Ini buka yang ini, saya suka, paling suka yang itu. Saya juga mau sana. Oh. Nih, yuk, sil. Makan sil. Anjo. Sil. Makasih, yuk, makan yuk. Nih. Makasih, Bang. Ini bawa pulang ya. Emang jadi reseller. Bis apa yang nomor 1 di Indonesia? Biskuit! Makanan-makanan apa yang bikin kuat? Biskuit! Tuh guys, ini mah tim saya sampai setahun ke depan gak habis-habis nih makanan. Apalagi makan biskuit bisa dapat PS5. Nah, caranya gimana Pak dapat PS5, Pak? Nah, ini makanya saya mau kasih tahu caranya. Menurutku ya guys, biskuit ini bukan sekedar biskuit biasa. Tapi ada kebaikan gandum dan susu karena ada kandungan 9 vitamin dan 6 mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasa varian biskuit ini ada vanila. Ini kayak gini vanila. Ada juga coklat. Kalau kamu tim mana? Vanila apa coklat? Komen di bawah. Dan biskuit ini cocok banget dijadiin bekal snack anak ataupun cemilan bersama keluarga. Dijamin dari anak-anak sampai dewasa pasti suka. Apalagi kalau beli biskuit tuh nggak bakal menguras kantong. Karena harganya murah banget. Ada yang Rp500, Rp1.000, dan Rp2.000. Dan ada juga yang ukuran medium dan jumbo, guys. Udah tes. Ayo sini duduk makan biskuit sama gua. Mana, Pak? Nih, lu yang coklat. Nah. Kemarin itu aku sampai datang ke banyak acara event biskuit ya. Antusiasme masyarakat kemarin aku salah satunya ke Medan itu ke 3-4 titik. Mungkin nanti akan dilanjutkan kota-kota lain ke reseller-reseller top biskuit. Karena banyak membantu juga UMKM dan pedagang-pedagang di sana. Terus juga kemarin aku bikin pelatihan tuh guys sama biskuit juga. Banyak anak-anak muda yang pengen berkreasi disupport oleh biskuit. Nah, kalian bisa lihat keseruan lainnya kalau terus beli biskuit. Sekarang tiap kita beli kemasan biskuit bisa ditukar sama PS5 tahu. Bahkan nggak cuma itu, tapi bisa dapetin hadiah menarik lainnya. Ada Nintendo, sepeda, voucher juga ada guys. Nah, gimana Pak caranya biar dapet PS5, Pak? Nah, ini Des, kamu kan suka main PS. Caranya gampang banget. Kamu beli biskuit di warung atau tempat grosiran, minimarket atau di supermarket. Lalu kamu fotoin kemasannya, kirim ke WA untuk dapat nomor undian ya. Ayo cepetan ikutan kirim fotonya. Waktu tinggal seminggu lagi loh. Jangan sampai kelewatan ya. Gini.
pulang dulu ya. Jangan. Besok kita main lagi, oke? Besok boleh. Bye, Kak. Saya nggak mau turun, guys. Emang mau ikut sama Asi kemana, Nak? Bapak semua, katanya. Bapak, Nak. Mau ikut ya? Bye-bye. Bapak, 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 Bapak